Assalamualaikum pemirsa. Oke, jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya ada servisan TV tabung. Ini TV jenis slim ya. Mereknya Polytron. Serinya Polytron LCD ini ya. Tabung namun serinya LCD. Ini kita lihat LCD. Dengan kerusakan kata pemiliknya tidak kuat hidup. Ini posisi standby. Kita coba hidupkan dengan tag switch. Oke, tadi sempat keluar tulisan Polytron dan TV kembali standby. Kita coba lagi. Ya. Oke, seperti itu kerusakannya ya. Ini penyakitnya protect. Oke, kita bongkar TV-nya. Oke, sudah kita bongkar dan seperti biasanya di dalamnya sangat kotor. Kita bersihkan dulu. Oke, untuk kerusakan seperti itu di TV Polytron Slim sering sekali terjadi protek di bagian vertikalnya ya. Terutama kebanyakan di elko-nya, yaitu elko 1 mikro 50 volt. Ini di sini C402. Ini kebetulan belum diganti, masih aslinya. Ini elko-nya ya. Dan saya akan menggantinya dengan nilai yang lebih besar. Kalau ini 1 mikrofarad, saya akan menggantinya dengan 2,2 mikrofarad ataupun 4,7 mikrofarad. Dan itu menurut saya lebih baik ya, karena kapasitas lebih tinggi. Jadi kemungkinan untuk kapasitasnya berkurang, meskipun nanti berkurang, akan berkurang sedikit dan masih di nilai toleransinya. Kalau ini dari pabriknya sudah terbukti ya, saking banyaknya Polytron Uslim dengan kerusakan protek yang rusaknya elko ini sudah tak terhitung saya servis seperti itu ya. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa nilai mikrofarad dari bawaan pabriknya sebenarnya adalah kurang. Maka saya tidak akan menggantinya dengan 1 mikro, jadi akan saya lebihkan. Oke, saya akan menggantinya dengan ukuran 2,2 mikrofarad 50 volt. Oke, setelah kita ganti elko-nya, langsung saja kita coba dulu TV-nya. Karena sudah sering sekali untuk kerusakan jenis seperti ini di Polytron Uslim. Cuma elko 1 mikro saja yang rusak. Oke, kita on TV-nya. Oke, langsung celing. Tidak protek lagi. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.